Salah satu jenderal Chechnya, Ruslan Geremev, saat ini tengah dirawat akibat terluka saat berperang melawan Ukraina di Mariupol. Ruslan Geremev langsung dijenguk oleh pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov. Unit Chechnya yang dipimpin oleh Ruslan Geremev merebut kembali gudang administrasi Mariupol dan mengibarkan bendera Republik Chechnya di atasnya. Sayangnya, dalam pertempuran lebih lanjut untuk kota, Ruslan Geremev terluka dan berakhir di rumah sakit, kata Ramzan Kadyrov di grup Telegram miliknya. Dalam perjalanan ke Mariupol, ia menyempatkan menjenguk sang jenderal. Ia berharap Ruslan dapat segera sembuh dan juga Kadyrov mengucapkan terima kasih yang tulus kepadanya atas keberanian dan juga kepahlawanannya. Berkat pejuang pemberani dan pemberani seperti Ruslan, angkatan bersenjata Chechnya disebut akan mengatasi ancaman apapun dan memastikan perdamaian dan keamanan di Rusia.